Kalbi Cup. Oke, so hari ini kita akan unboxing satu booster box Pokemon bahasa Thailand yang gue beli di Pokemon Playlab di Central World kemarin waktu gue lagi liburan ke Bangkok. Nah, ini adalah booster box terakhir gue yang gue beli karena gue sempat beli 3 box. Ada Crimson Haze, Shiny Treasure EX, dan Wild Force. 2 box sudah kita brewek di video gue sebelumnya, kalian bisa nonton, dan hasilnya not bad sebenarnya. Crimson Haze kita dapat double hit, dan Shiny Treasure kita dapat SSR Shiny. Not really good. Nah, apakah si Wild Force ini bisa menjadi penutup yang manis buat perjalanan unboxing kartu Pokemon Thailand kita? One way to find out, kita akan buka hari ini. And one more thing, akan ada giveaway di akhir video ini, jadi tonton terus sampai akhir. Let's go! Okay, so kita langsung buka aja satu booster box Pokemon bahasa Thailand yang namanya Wild Force. Nah, ini sebenarnya versi Indonesianya ada, namanya Paradox Andalan. Gue sempat buka juga kok beberapa minggu lalu waktu mereka baru rilis di Indonesia. Nah, waktu kita buka yang Paradox Andalan, hasilnya pun ya not bad. Gue dapet Walking Wake. Walking Wake itu yang ini nih, yang tengah. Yang SAR. Dan juga gue dapet Ace Pack yang Energi Neo. Nah, apakah dari satu booster box Wild Force ini bisa lebih hoki? Atau mungkin ya kurang lebih sama lah. One way to find out, langsung buka aja. Ini segelnya pun juga sama kayak yang di Indonesia dan yang di Jepang. Sekarang sudah pakai sistem begini nih, rollback. Jadi tidak ada yang namanya reseal-reseal lagi. Oke, kita langsung buka aja. Gua akan pinggirin boxnya. Dan kita langsung mulai aja unboxing booster Wild Force ini. Booster pertama, Ekans. Oke. Booster kedua, Pochinea, Azumarill, Mudbray. Oke, nice. Arbox. Langsung kita dapat AR pertama kita. Arbok. Very nice, very clean. Ini waktu di Paradox Andalan kemarin gue belum dapat nih. Jadi, it's a good thing buat gue bisa koleksi kartu AR dalam berbagai macam bahasa. Next. Pertanyaannya adalah, apakah di box ini hitnya keluar di awal-awal atau hitnya keluar di akhir-akhir ya? Karena beberapa kali kita brewek, hitnya keluar di awal terus. Biasanya itu kan halfway ya, baru keluar hitnya. Ini kayak awal-awal udah langsung hitnya keluar. Nah, ini ada sesuatu di tengahnya. Oh, oke. Okay. Cuma dapat yang apa? Holo yang purba. Frostmoth, Roselia, Mario. So far masih belum ada apa-apa ya. Kita lanjut lagi. Arbok. Oke. Okay. Croconaw, Ludwig. Oke, okay, Haunter. Oh, nice. Kita langsung dapat EX pertama kita. Very, very nice. Lanjut lagi. Hoothoot, Wiglet, Azumarill, dan Keldeo. Snom, Solosis, Arbok, Mudsdale. Wah, so far nih baru keluar AR sama EX doang nih. Udah lumayan banyak nih. Biasanya kayak berturut-turut keluar terus nih. Wah, ini agak berbeda boxnya nih. Oh, nice. Gengar. EX. EX kedua kita. Dapat Gengar EX. By the way, kalian pernah nggak sih buka booster box si Wild Force ini atau yang pasangannya si Cyber Judge? Yang bahasa Thailand atau yang bahasa Jepang? Dapat apa aja sih dari satu box itu? Coba dong komen di bawah. Wow, Grottle. Grottle yang AR. Kemarin di short gue sempat buat video, gue sempat dapat Grottle yang bahasa Indonesia dari pack spesial Indomaret. Nah, hari ini gue dapat yang bahasa Thailand. Lanjut lagi. Mighty Nea, Colette,
Proto, oke, Povin. Ini gue tahu, soalnya waktu awal rilis ini mahal banget. Lanjut lagi. Noctowl, Pochiena, Snom, Centricos, dan Morty. Lalu kita dapat Gastly. Charcoal, Hatmore, Sharpedo, Totodile, Ludwig, Solosis. Oke, ini adalah Fluttermane. Lanjut lagi. Udah halfway sepertinya ya. Udah mau habis kayak, udah setengah jalan ya. Haunted. Belum ada tanda-tanda, Sableye, belum ada tanda-tanda hitnya nih, makin deg-degan. Dapet apa nih kita di box ini ya? Totodile, oh nice, oke, EX kedua kita. Solosis, Mudbray, Wiglet, oke, holo biasa. Dan ini udah agak penuh nih guys, gua akan pinggirin dulu ke samping, jadi lebih clean areanya. Oke, lanjut lagi. Wah, ini hitnya terprosok ke agak bawah nih. So far belum keluar hit sama sekali nih kita. Oke, holo lagi. Oke, what's next? What's next? Let's go. Apakah bisa mendapatkan sesuatu yang oke dari box ini? Dan oke. Walking Wake yang EX. Nice. Ayo, bisa yuk. Let's go. Apakah hitnya akan keluar? Belum. Coba-coba di sini ya. Apakah hitnya akan keluar? Wah, oke. Okay. So, kita dapat Torterra EXSR. Wah, baiklah. Hanya Torterra EXSR. Nggak kecewa sih, tapi kayak cuma SR ya. Ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Oke, okay. So ini adalah hit dari box kita. Tapi kayaknya sih, kita masih punya satu Ace Pack lagi di dalam box ini. Nah, Ace Pack-nya belum keluar nih. Coba kita habiskan si booster ini dan kita lihat apakah masih bisa dapat kartu oke. Ayo, Ace Pack-nya keluar. Let's go. Belum. Oke. Masih ada 4 lagi nih. Wah, bener-bener loh hitnya. Biasanya tuh hitnya ada di atas kan. Nah, di box ini hitnya keluar di akhir. Wih. AR berikutnya. Nice. Kita dapat Mudsdale AR. Oke. So, sepertinya AR-nya sudah keluar semua dari box ini, gak tau ya udah atau belum ya, tapi harusnya sudah keluar semua ya. Nah, berarti sisa si Ace Pack. Ace Pack-nya dapat apa nih? Wah, belum keluar loh, bener-bener sampai di tetesan dan di booster terakhir banget nih kayaknya. Kok Ace Pack-nya gak ada ya? Nah, ya Tuhan, Neo lagi. Wah, sama kayak box Indonesia gua guys. Ternyata Ace Pack-nya kita dapat si Energi Neo lagi. Wah, oke deh. Ini terakhir, that's it. Selesai Pokemon Thailand kita. Sudah selesai. Oke, so langsung aja kita recap. Dapat apa aja dari satu box Wild Force ini. Kita mulai dulu dari si EX card-nya. Kita dapat Raging Bolt. Lalu dapat Gengar. Torterra. Walking Wake, dan ini adalah AR-AR-nya. Kita langsung dapat Arbok, Brotle, Mudsdale, dan ini adalah Ace Pack yang kita dapat, Energi Neo. Dan super hitnya, well, gue nggak bilang super hit sih. Hitnya dalam box ini adalah kita dapat Torterra EX yang SR. Yah, guys. Cuma dapat SR, tapi ya udahlah ya, itulah suka duka gacha. Kadang dapatnya oke, kadang
kurang oke, kita nggak bisa milih. Tapi thank you banget buat teman-teman semua yang udah nontonin gue dari awal sampai akhir. Seperti yang juga di awal tadi, gue sudah siapkan 3 mystery pack yang akan gue giveaway-in ke 3 subscriber gue yang beruntung. Caranya gampang banget, cuma cukup subscribe, like, dan komen di bawah dari kartu yang sudah kita berikan hari ini. Kartu apa sih yang kalian paling suka? Coba komen di bawah deh. Akan gue pilih 3 orang pemenang di akhir bulan ini. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian biar makin banyak yang nonton video gue. I'll see you guys again on the next video. Bye-bye.